Puasa kali ini seperti apa nih menjalani banyak kerjaan? Alhamdulillah puasa sekarang lancar banget ya kan, udah gitu kan sekarang puasanya diisi sama kerjaan, jadi alhamdulillah juga ibadah puasanya nggak berasa yang lapar, nggak berasa hausnya, karena dari subuh siang malam buka sampai ke sahur lagi tuh diisi sama kerjaan. Memaknainya seperti apa Anwar di tahun ini nih? Kalau maknainnya tahun ini lebih kayak ini sih, lebih kayak pengen imbang aja antara kerjaan sama ibadahnya. Terus aku suka mikir gitu kan, gila-gila kerja tapi masih ibadahnya dikurangin gitu kan, apalagi dari 12 bulan, 1 bulan kan yang spesial kan di Ramadan kan, jadi aku gak mau ketinggalan momentum itu. Ibadahnya harus disempetin dan wajib banget ada kerjaan, misalkan dari kesenangannya, wajibnya, kerjaannya juga harus oke. Luar makanan favorit lu sendiri kalau buka puasa apa sih? Kalau dulu itu kan suka banget sama lontong, terusnya suka banget sama gorengan sama sambal kacang gitu kan. Nah kalau sekarang lebih ke aku jaga karena aku nggak mau makan sembarangan juga kan. Karena kan tadi aku bilang tidurnya kurang karena kerjaan, jangan sampai karena makanannya maaf makannya sembarangan, terus makan juga nggak teratur, takutnya malah jadi sakit buat badan Anwar. Jadi sekarang tuh diisi sama kurma, kalau buka tuh sudah nggak pernah minum minuman yang manis-manis, nggak pernah minuman yang es-es, nggak pernah minuman yang gula-gula, jadi buka langsung aja kurma terusnya sama air putih gitu. Kalau misalnya lagi pengen nyomet-nyomet kan di ruangan banyak tuh, kita makan gorengan sedikit-sedikit doang nggak apa-apa, tapi nggak yang jadi setiap hari. Kalau dulu kan tiap hari gorengan enak banget, itu sudah udah itu banget gitu. Napas Anwar ngap-ngapan. Ini kalau sahur sendiri makanan apa Anwar biasanya? Kalau sahur pokoknya apa aja yang bisa dimakan Anwar makan. Kalau ada nasi, karena kan aku sahur di lokasi kan, di lokasi ada nasi ya kita makan nasi, ada lauk ya kita makan lauk, tapi lebih kayak diperhatiin sih, maksudnya gak makan yang pedes-pedes, gak makan yang minyak-minyak juga. Dan sahur tuh harus bener-bener banyaknya makan yang kayak si madu, terusnya juga kurma sama jus-jusan, kalau ada jus kita minum jus gitu sih. War, kalau Ramadan kan identik dengan ngabuburit ya, mungkin Anwar pernah tahu gak sih istilah ngabuburit tuh dari mana dan gimana? Kalau ngabuburit asal muasalnya Anwar nggak tahu, karena emang dari kecil taunya kalau ngabuburit itu ngisi waktu supaya kita nggak berasa puasanya di sore-sore menjelang berbuka puasa. Biasanya kalau Anwar dulu ya suka main perang sarung, suka kayak ke masjid, terus suka jalan-jalan kayak cabai-cabian tuh naik motor, ya kan sambil nyari takjil, sering banget itu. Tapi kalau misalnya istilahnya ngabuburit cuma agak tahu, terus asal dari mana nggak tahu, ngikut-ngikut aja. Kalau sekarang ngabuburitnya ngapain sih? Kalau sekarang ngabuburitnya kerja, bener-bener itu dari juhur kita udah di lokasi, jadi ngabuburitnya kayak ketemu banyak teman, kayak lebih kayak baca skrip, kayak gitu sih. Dan nggak berasa, alhamdulillah nggak berasa dengan kerja ya, karena ngerjainnya kan ikhlas kan, seneng gitu. Jadi tiba-tiba udah kerja-kerja lah, udah buka aja, tiba-tiba udah hari ketujuh aja gitu. Tapi kalau maksudnya sekarang pernah kerja mulu nih ngabuburit lah sekali gitu, pernah gak sih? Pengen banget ngabuburit, tapi karena keterbatasan waktu gak bisa, karena kan aku harus mepet. Di sini aja misalnya kita live dari jam 4 kan, otomatis jam 3 udah di sini, udah make up, udah rias-riasan. Aku kangen banget karena suka ngeliatin dari handphone kan, dari TikTok tuh banyak lagi video viral kan. Nyoro-nyoro takjil. Terus orang-orang yang banyak banget yang ngabuburitnya tuh kayak dia, mereka tuh jalan-jalan ke taman kota. Ini ngapain, aku seneng banget kan, kayak iya enak banget ya. Tapi kan ya udah, kita bersyukur dong ketika udah dapat kerjaan pasti ada satu hal yang harus kita relakan juga. Anwar, ngomongin lebaran nih, untuk zakat sendiri Anwar ada tempat gak sih untuk zakat fitrah? Oh kalau zakat fitrah, itu kebetulan memang aku biasa di wilayah rumah aku, di zaman-zaman aku masa kecil ya. Jadi aku tinggal ngomong sama mama kan, di rumah kan ada 4 kepala keluarga kan. Ya ada apa ya, ada 4 orang, ada mama aku, papa aku, ada adik aku juga, terus sama lagi istrinya adik aku. Jadi kayak tinggal nanya mama kalau zakat berapa banyak. Tinggal gitu aja, kalau mama bilang kayak, yudi kita ngasih beras aja, kalau ngasih uang aja ke masjid. Masjid yang memang wilayah rumah Anwar, jadi kan enak ya. Jadi banyak banget lingkungan-lingkungan yang sekitar rumah Anwar memang yang wajib banget kita bantu. Ya Allah, untuk sekarang kan banyak keberkahan. Lu juga sendiri berbagi-bagi gak sih di bulan Ramadan kali ini? Kalau berbagi alhamdulillahirrahmanirrahim ya kan, namanya kalau Anwar pribadi kan kalau berbagi itu kan memang iya gak boleh orang pada tahu gitu kan. Anwar pakai prinsip itu kan, ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita di belakang gitu kan, jangan sampai tahu. Ya kalau namanya bulan puasa itu kan bulan baik ya kan, dia beda banget dari bulan-bulan yang lain. Jadi pasti pahala yang kita dapat juga banyak banget ya berbagi. Pokoknya aku sama siapapun, ada sih sebagian yang memang aku share yang kayak di TikTok tuh. Karena aku bikin konten juga ya, sebenarnya bikin konten itu bukan buat pamer, bukan buat ria. Aku cuman lebih kayak ngasih tahu ke orang, kalau ada orang yang memang wajib kita bantu, yuk kita bantu. Dan aku randomly aja, misalnya di mobil nih, terus tiba-tiba di jalan ketemu ada nenek-nenek yang ngetok-ngetok pintu Anwar. Dan dia gak minta, dia misalnya kayak, mas aku jualan koran, mas aku jualan apa sih waktu itu, jualan rengginang, jualan apa. Aku bilang, Masya Allah,
dia lebih memuliakan dirinya, nggak minta, tapi lebih usaha jualan. Makanya kadang maaf ya, aku kasih lebih, misalnya tadi harganya cuma 100.000, bisa aku kasih beberapa jumlah uang kayak gitu sih. Dan bukan pamer ya, aku lebih senang kayak, nih lihat nih, ibu-ibunya tuh nggak minta-minta, tapi dia tua, maaf ya, udah tua, maaf, matanya juga buta, kayak gitu sih. Buat inspirasi orang juga. Buat inspirasi banyak orang juga, apalagi pernah aku lihat nenek-nenek di daerah Taman Mini. Nenek-nenek udah tua bangka di trotoar, dia dagang buah, itu buah sampai busuk. Kan aku jalan ya, aku jalan sama adik aku, itu udah jauh, kan bilang, coba muter lagi. Aku samperin, aku bilang, nih dagang apa, aku beli. Ada buah-buahan, aku bilang, nih aku beli ya, ya Allah, aku sedih banget. Itu buahnya pada busuk, buahnya sampai, tapi gak ada yang beli. Tapi akhirnya aku story-in tuh, di video aku share di media sosial aku bilang supaya orang-orang tahu ada nenek-nenek di Taman Mini yang wajib kita bantu, belilah dagangannya. Dia gak minta loh, dia gak minta yang sampai maksa. Tapi cuma dagang doang, cuma nawarin aku, mas mau beli gak dagangan aku? Dagang apa ya? Dagang duku, dagang buah kesemek, dagang buah apa itu? Yang putih-putih itu apa namanya? Manggis. Manggisnya sampai pada panggi, sampai pada hitam, coba bayangin. Kan kesianan ya, gitu sih. Nah kalau momen-momen lebaran di keluarga seperti Anwar biasanya, momennya? Kalau apa momen, aja situasinya? Momen apa lebaran? Iya lebaran. Lebaran kalau di keluarga itu wajib banget, karena kan Anwar kerja masih, apa ya, takbiran itu masih kerja kan, jadi masih di luar. Aku pulang itu pas malam-malam takbiran ke rumah mama aku, itu momennya memang rumah aku tuh jadi base camp-nya saudara-saudara aku. Makanya aku seneng banget kumpul, akan ada prasmanan, akan ada makanan-makanan yang kayak ketupat, itu wajib banget ada. Terus aku pulang harus bawa ngegondol-gondol duit ya kan, duit udah diambil amplopin, karena pokoknya siapa aja yang datang ke rumah Anwar, udah deh aku gak tahu ya, karena cuma ngomong gini, mah ponakan kita yang mana, mah saudara kita yang mana, itu tetangga banyak banget, jadi bocah kecil udah kasih aja deh. Jadi aku bener-bener kayak nukerin duit receh itu banyak banget, ada kali kayak 50 juta gitu kan buat bagi-bagi buat ke saudara. Orang pada baris deh, kan aku pikir kayak, oh kan gak mungkin juga orang datang ke rumah kita tiap hari, iya bener gak? Jadi momen banget pas lagi Idul Fitri datang, dan momen Anwar juga buat berbagi, kayak mama aku bilang, emang gak apa-apa mah, karena kan gak tiap hari juga orang-orang minta. Makanan favorit di saat lebaran apa, Anwar? Kalau makanan favorit pas lebaran itu harus ada yang namanya opor ayam ya. Tapi opor bukan opor yang putih. Biasanya kalau orang-orang opor putih kan, ini opor kuning, kasih kunyit dikit. Terusnya harus ada sambal goreng ati. Ketupat harus ada, ketupatnya nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai apa namanya itu, pakai plastik. Harus benar-benar daun ketupat yang ketupat lebaran gitu. Terusnya ada kerupuk. Dan aku tuh malam-malam takbiran subuh-subuh sebelum sholat id, aku ngegelar meja prasmanan. Jadi mamaku yang masak, aku yang bikin, jadi orang-orang selesai sholat Jumat, aku maafan sama keluarga. Orang pada makan di prasmanan, siapa aja boleh masuk, terbuka buat semuanya gitu. Padahal sampai jam 2 siang itu di rumahku ramai banget, semua orang datang. Itu tiap tahun kak begitu? Tiap tahun wajib banget, dari sebelum aku jadi artis. Itu selalu ada, dulu aku sebelum jadi artis prasmanannya pakai prasmanan yang kecil banget tau kan, dikit doang gitu. Sekarang terus menjadi artis tahun pertama mulai gede prasmanannya, terus tahun ketiga gede lagi, sekarang udah prasmanan yang gede gitu. Jadi kayak seneng aja, nanti aku bilang momen lebaran itu wajib orang datang ke rumah. Kalau nggak lebaran kan nggak mungkin orang minta numpang makan ke rumah orang, bener nggak? Yeah. Jadi kayak udah deh, momen aja kita kasih sebanyak-banyaknya gitu dari lebaran. Oke. Kak, sedikit dong kak,